Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Arman Kurniawan. Bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video tutorial berikutnya. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman gimana caranya untuk men-setting iklan pada video kita supaya tidak bisa di-skip sehingga pendapatan kita lebih meningkat dari biasanya. Baik, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Langkah pertama, silakan teman-teman masuk ke aplikasi Google Chrome, lalu kemudian di sini ketikkan youtubestudio.com. Jangan lupa untuk centang situs desktop supaya tampilannya tampilan desktop atau tampilan komputer. Setelah masuk ke channel, kemudian masuk ke bagian konten. Nah, di sini kita bisa pilih video mana yang akan kita setting untuk iklannya supaya tidak bisa di-skip. Kemudian klik untuk judul videonya. Selanjutnya masuk ke klik lagi bagian dolar. Atau monetisasinya. Di sini ada 4 iklan, iklan display, iklan overlay, iklan yang video yang dapat dilewati, iklan video yang tidak dapat dilewati. Di sini kita cukup menghilangkan checklist pada iklan video yang dapat dilewati. Jadi pada saat video kita ada yang mengunjungi atau ada yang memutar, maka iklan itu tidak bisa di-skip sehingga iklannya tetap berjalan. Oke, langsung kita setelah disetel kita masuk ke bagian simpan. Selanjutnya klik simpan. Setelah disimpan kita back saja. Dan langkah yang kedua supaya otomatis pada saat kita upload video tidak perlu setting ulang lagi. Selanjutnya kita masuk ke bagian setelan. Di pojok kiri bawah channel. Nah, di sini kita masuk ke default upload. Selanjutnya di sini masuk ke bagian menu monetisasi. Nah, di sini ada beberapa iklan, iklan yang tadi, iklan display, overlay. Di sini ada kartu sponsor, iklan yang dapat dilewati, iklan ya video yang tidak dapat dilewati. Nah, di sini kita cukup menghilangkan iklan video yang dapat dilewati. Di bagian checklist hilangkan, kemudian tinggal kita simpan. Nah, di sini maka secara otomatis pada saat kita upload video tidak perlu setting ulang lagi iklannya, maka secara otomatis akan tersetting default. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video tutorial berikutnya.